ya, sebelum masuk dalam videonya, gue pengen ngasih tau ke kalian bahwa Zuka Shop lagi ngadain giveaway voucher 230 voucher untuk 10 pemenang. Jadi totalnya itu ada 2300, cuman dibagi untuk 10 pemenang. Jadi buat kalian yang pengen ikutan, langsung aja ke Instagramnya di Zuka Shop ya, di @zukashop. Kalau kalian beruntung, kalian bakal dapetin 230 voucher, lumayan untuk buka Codex ya, dan juga dapetin skin-skin terbaru yang ada di Codex Season 20 ini guys. Oke? So, langsung aja masuk ke Instagramnya dan kita masuk ke dalam videonya. Alright guys, teman-teman, balik lagi bersama gue Aldi di channel gue, di channel Aldi Kurnia, dan selamat datang lagi di channel gue. Hari ini kita bakal mencoba merecord dan juga bakal mereview skin dari Annette Summer Bass ya guys ya. Setelah kita memakai Hero Tara dan juga memakai skin Lauriel yang baru, di hari yang ketiga ini kita bakal memakai Hero Annette di support. Sebenarnya udah dua kali gue ingat ternyata pas gue pengen record itu, Annette-nya itu nggak bisa dipakai rank bertiga. Jadi gue harus pakainya tuh di rank berlima gitu guys. Ya, gue bakal so-so lah. Kita bakal nge-review bareng skin Summer Bass-nya Annette ini. Dan kalian juga, beberapa orang yang kalian ini pasti tahu juga kan, kalau Summer Bass Annette ini, ada cosplayer yang niruinnya tuh sangat mantap gitu kan. Mantap jiwa gitu ya. Annette Summer Bass, cosplay Annette Summer Bass itu, wah, cakep banget. Kalau kalian nyari di Linkuan atau di ROV, pasti kalian bakal nemu. Tapi kalian tolong ya, jangan dijadiin bacol ya kalian, bahaya banget kalian itu, aduh. Dan kita bakal melihat di sini pertama, Annette Summer Bass ini masuk ke tag yang limited. Jadi kalau kalian pengen dapetin skin ini ke depannya, kemungkinan besar bakal susah banget atau bakal lama banget. Jadi kalau kalian suka banget sama Annette ini, langsung aja diambil di Codex di level 40 kalau nggak salah, atau di 30, gue lupa. Jangan sampai melewatkan ya, karena kalau yang limited ini, kalau misalkan udah hilang, balik laginya tuh bakal lama. Oke? Buat balik lagi masih ada kemungkinannya, cuman untuk balik laginya cepat itu gue gak tahu kapan. Jadi kalau kalian sayang banget sama Annette, kalian langsung ambil aja dari sekarang guys. Pertama kita bakal mereview skill satunya dulu, karena skill satunya itu yang gampang dikeluarin kalau pakai Annette. Oke guys, ini bajunya begini guys, dia tuh pakai Summer Bass ya, terus tongkatnya juga jadi bebek ya. Kita pakai skill satunya menjadi air dan juga dilingkari oleh bebek-bebeknya dia. Di sini Richard-nya bersama dengan Elando sangat baik ya, membantu teman. Aku suka membantu teman. Kita nge-clear dulu di bawahnya, kita bantukan. Oke, terima kasih teman. Kita membeli sepatu. Skill 2-nya pengen di-review cuman belum ada, jadi sabar aja ya. Oke, mid-nya. Habis mid kita ke merah, habis itu ke merah nanti ya. Ini siapa itu? Kok ganggu-ganggu sih orasnya? Oke, rasanya pakai flicker, jadi kita langsung jalan aja ke merahnya dia. Kita slowin. Oke, dia nggak mau dempet sama temennya apa nih? Dempet kau. Oke, kena dia. Oh, efeknya begitu ya jadinya ya. Jadi lucu banget gitu bebeknya. Oke, napet. Di sini nampaknya teman kita mengekill, guys. Ini teman kita galak-galak banget main HPL kalau party 5 gini, guys. Gua nggak ngerti lagi. Sini kau dempet. Dapat ya? Ya udah nih, proxy nih, proxy nih, proxy nih, harusnya nih di proxy nih. Oke. Atas tapi DS, jadi nggak bisa pergi. Kita ke cabut lagi, cabut lagi. Yeay, ada itu dia, ada si gendut lari cabut. Hehehe, ada si gendut cabut dulu. Eh, creepnya udah habis ya. Oke, kita ambil sentinel dulu di sini. Udah menit segini nih, udah rapi banget mainnya, teman-teman. Kita bikin sepatunya gidlet aja biar bisa sustain, nggak bocor-bocor banget. Oke, di sini kamu mau ngapain ya, nak? Panis boleh? Oke. Jangan pelit sama panis ya. Kalau misalkan pakai panis di sentinel, ya udah berarti habis lah harus ditarik. Mantap. Skill 2-nya belum bisa di-review, belum ada kesempatan. Nanti kita bakal mereview ya guys ya. Oke, teman-teman. Oke, kita langsung ke bawah aja di sini, kita dempet ini. 1 2 3. Ngekok. Bebeknya keluar. Mantap, bebeknya lucu banget. Udah dia flicker, dia harus modar di sini nampaknya. Modar dia, guys. Mantap. Kita flicker. Kita dempetin dia. Mantap sekali, bebeknya lucu sekali. Bebeknya imut banget. Ini yang Summer Bass, kenapa ada jejet bebeknya semua? Bebek-bebek mandi, bebek-bebek mandi. Oh, tower bawah apa? Mau habis ya? Tower bawah ya? Tower bawah aja berarti, tower bawah ya, tower bawah. Aku usir pakai ultimate aku ya. Aku anet. Kita review ultimate sekalian. 1 2 ti. Dia mundur, tidak jadi berarti. Dia takut ya, guys. Aduh, kena anak PB dia. Kita dempetin dia, guys. Oke. Kita cariin dia dari misi. Waduh, dipentokin pala Annette. Aduh, pusing pala Annette. Pusing pala Annette, pala Annette. Oh. Creepnya kita dempetin. Teman kita jago banget. Birunya udah diambil ya, udah bisa lanjut deh. Itu kiritonya di merah aja karena merahnya bakal respawn. Ini kita main cantik sekali dan rapi banget ya.
Ih, jago banget telpon Aurika. Jago banget Aurika kun. Iya itu gue kesitu break. Eh, mau kemana kau? Kita Kiritonya sudah melawan itu berdua. Kita harus melindungi teman kita yang ada di sini. Kita dempetkan biar jadi anak dempet. Aduh sakit. Kita kasih skill satunya dulu. Gue nggak punya ulti jadi kita bisa nggak bisa nolong banyak. Oke, cakep sekali teman kita boy. Tower atas nampaknya boleh. Oke, betul sekali. Ultimate gue juga masih belum ada ya. Kita cek recallnya apakah ada untuk Annette. Tidak ada. Ternyata untuk skillnya tadi skill satunya sih yang skill duanya sih yang kerasa banget. Bebek-bebeknya tuh lucu banget gitu nih. Ini tuh imut banget ya Allah. Jadi pengen jadi bebeknya. Aduh. How to be a bebek no root 3GP anjay. Ayo gengi musuhnya yuk. Nih musuhnya nih. Ngantangin dia. Eits, gue depetin dulu. Strot, depet. Best Annette Indo. Masih in the house yo. Selalu mati sama gue. Annette in the house yo. Masih bersama Annette in the house yo. Depetin lagi. Aigo, gak kena. Depet tarik. Mecua. Dia mati dengan hampir mati dia. Mana nih Jarobik nih. Tower bawah jebol. Kok bisa jebol? Oh ditinggalin, oke gak apa-apa, tuker tower, it's okay. Semuanya masih dalam baik-baik saja. Oke, ambil biru dulu, abis itu kita ngambil tower mid ya. Tapi nanti aja, setelah iklan pariwara berikut. Karena tim kita sudah posisinya memenangkan pertandingan. Jadi kita di sini memakai vision speed untuk menggunakannya dan juga untuk dia takut nampaknya guys. Oke, dia takut guys. Cabut, gak ada ulti. Ambil birunya. Cakep. Nampaknya sudah mulai terkena psikisnya guys. Musuhnya. Oke. Dapat semuanya musuhnya psikisnya sudah mulai kena nampaknya guys. Gua enggak tahu deh mau ngomong apa deh gue udah ampun dah sama lu udah anjrit tuh enggak lu. Gua depetin lu nyet. Enggak kena dia. Enggak mau kena bebek dia. Perlu bebek dari Annette itu kan lucu banget ya. Kita bikin gaya off standar. Towernya di kirinya lain kun. Ambil tower atas ya nextnya ya. Let's go. Kita depetin lagi kena bebek merica. Oi. Ini gampang game-nya tuh jadi mudah banget dan gue nampaknya menjadi bahagia banget gitu loh. Awas ada itu udah gerak cuk sakit cuk. Ngeri basah. Oke, nampaknya dia minta dikejar oleh kita guys. Dempet. Duh, tapi enggak bisa dibunuh. Itu sama aja kayak cukup ke PDKT cuman enggak bisa ditembak. Ayo, towernya dempetin towernya. Cakep. Mantep banget. Udah kita sekarang jalan ambil Shield of the Lost. Kita bikin full tank aja ya guys ya. Gue sedih kalau bikin nggak full tank. Gue tuh orangnya tuh kalau main ya, aduh sakit. Bercanda sayang. Dempet dia. Siapa itu ketarik? Cabut lu boy. Hah? Cabut lu. Udah, kita main cantik lagi. Ambilin buffnya ya. Tolong dihabisin musuh-musuhnya buffnya. Jangan ada yang berantem. Nggak boleh berantem ya. Kita ini baru recall sekali dari tadi main nih. Ampun segala ampun musuhnya kena psikisnya udah 7-0. Birunya teman, muratnya masih di atas. Boleh digaskan cu. Ya, ayo mabar cu. Birunya ditarik. Oke, berarti gua OTP merahnya Bang Ganggu. Let's go merahnya. Langsung merahnya ya abis itu ya. Teman, aku mau nge-clear tower di atas pakai ini biar kenceng larinya. Wadadau, wagridau. Merahnya, mana teman aku? Teman aku cabut. Oke, lagi perang. Kenapa teman aku doain perang? Ini muratnya masih di sini sih. Kirito. Kirito merahnya aja Kirito. Musuhnya enggak akan berantem soalnya. Jadi kita bisa gangguin aja, teman. Aduh, dia panis, teman. Aku enggak rela musuhnya dapat buff, musuhnya enggak kena psikisnya jadinya dong kalau begitu. Ya udahlah, ayolah DS aja deh. Aldifriok menunggumu kalian semua, teman-temanku. Sabar ya, belum teman kita belum datang. Richard tolong TB-in sementara. Aku mau clear atas dulu. Oh, bikin Frosty Revenge, man. Frosty Revenge, man. Abis bikin Shield of the Lost, kita bikin Frosty Revenge. Mengganggu banget. Kalau misalkan Annette pakai Frosty Revenge, itu sangat mengganggu. Karena bikin musuhnya tuh selau-selau ngedut-ngedut gitu. Suka banget dia sama Annette. Apalagi Summer Best. Ampun, cantik sekali. Ayo, kejar musuh. Sini, kejar musuh. Gua ada ini, ada apa namanya? Ada Vision, lari kenceng. Oke, kita bikin Frosty Revenge abis ini guys. Mana nih? Clear dulu di midnya. Naganya mana? Langsung taruh aja. Bawah yu. Tah, naganya ke mid. Naga kurang ajar, memang tidak bersyukur naganya. Ayo, I like your sketcher. Do you like me? Dempet kau monyet.
Oh, enggak mau dempet dia. Oke, boleh. Towernya habis, towernya ambil, mid. Sini kau, berani kau, ha? Ngestak di aku, ha? Jadi clear. Di clear. Towernya enggak ada creep jadinya kan tuh. Naganya blow on sih ke mid. Aduh, sakit. Kemana ya aku ya? Aku bingung. Lihat naganya ini bego banget naganya di mid. Kan kanan ada tadi. Ih, naga bego. Yaudahlah, tag aja yuk, tetep yuk. Gas kenis, 1, 2, 3. Aku kasih kenceng. Serot, dempet. Mundur semuanya kau semuanya. Hahaha, aku bunuh semuanya, dadah. Tawarnya dong cintaku. Aku kan OBS, udah. Terima kasih. Gak ada bilang terima kasih nih. Udah dikomboin juga. Wah, gamenya jadi cepat. Towernya 12-0, jangan mati. Oke, gamenya jadi cepat sekali, 12-0. Kita niruin game APL, biasanya nih timelku kan dibantai di APL. Begitu. Enggak, bercanda. Intinya kalau game rapi tuh bisa begini game-nya, coy. Bisa cepet asalkan tuh kalian tahu tujuannya tuh mau kemana gitu, rotasinya gitu. No, iya MVP-nya Kriksi sih. Ini Kriksinya bisa MVP, gue heran. Padahal damage-nya kan dari Eladnor, terus yang berguna kan juga gue gitu, ya. Error ini matchmaking-nya nih. Ah, poinnya juga jauh. Tadi hoki aja kali ya. Oke lah guys, segitu aja ya review dari skin Annette-nya. Jadi skin Annette-nya itu emang gak ada efek yang gede banget, cuman dia ada perubahan di skill-skillnya aja. Dari skill 1 dan juga dari skill 2 dan juga ultimate semuanya berubah jadi versi-versi air dan juga bebek-bebek muter. Dan untuk fashion-nya Annette Summer Base, ya bagus lah, mantap-mantap. Terutama cosplay Annette-nya juga mantap-mantap. Oke? So, segitu aja videonya dari Annette Summer Base. Semoga kalian semua terhibur dengan gameplay ini. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like ya kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga untuk subscribe juga buat di channel ini, buat yang belum subscribe. Dan gue Aldi pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye everybody. Mikir kebalik goblok. Dadah.